بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بشان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Sahabat pendengar yang berbahagia. seperti ini saya akan sedikit mengupas tentang etos kerja. Etos kerja sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan semata untuk memuliakan diri, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja berdasarkan pada prinsip-prinsip iman sebagai salah satu bentuk praktik dari firman Allah yang tadi saya bacakan pada Mukaddimah, itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Etos kerja juga merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan memandang, meyakini dan memberikan sesuatu yang bermakna yang dapat mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Orang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau berbuat sesuatu yang penuh manfaat. Cara pandang untuk melaksanakan sesuatu harus didasarkan pada tiga dimensi kesadaran. Pertama, dimensi saya atau aku tahu, maksudnya ia tahu siapa dirinya, apa kekuatan dan kelemahannya, apa pekerjaannya, siapa pesaing dan teman saya, apa produk yang akan ia hasilkan apa bidang usaha yang dan tujuannya, siapa relasinya, dan pesan-pesan yang akan ia sampaikan. Yang kedua, dimensi aku atau saya berharap sikap diri untuk menetapkan sebuah tujuan kemana arah tindakan dilangkahkan setiap pribadi muslim meyakini bahwa niat atau dorongan untuk mendapatkan cita-cita merupakan ciri bahwa dirinya hidup. Dimensi ketiga adalah dimensi aku berbuat atau saya berbuat. Pengenauan tentang peran dan potensi diri, tujuan serta harapan hendaklah mempunyai arti kecuali bila dipraktekkan dalam bentuk tindakan nyata yang telah diyakini kebenarnya. Hadirin, sahabat pendengar yang berbahagia, bekerjalah untuk mencari padilah atau karunia Allah, mengatasi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, martabat, dan harga diri. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam bangka menggapai ridha Allah. Sedangkan orang kafir bermujahada untuk kesenangan duniawi dan memuaskan hawa nafsu. Ada beberapa ciri atas kerja muslim. Misalnya, mereka kecanduan terhadap waktu menyusun tujuan dan realisasi kerja dan evaluasi. Yang kedua, hidup berhemat dan efisien. Kemudian ikhlas, jujur, dan istiqomah. Selanjutnya memiliki komitmen, tekad dan keyakinan tidak mudah menyerah, disiplin, berhati-hati dan tanggung jawab dalam kerja. Kemudian konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Yang ketujuh memiliki sikap percaya diri dan kreatif. Kemudian bertanggung jawab kerja sebagai amanah. Sahabat mendengar yang berbahagia. Ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan agar seorang Muslim mencapai etos kerja yang Islami. Prinsip ini harus ditanamkan dalam hati setiap Muslim yang sedang atau akan berkari di dunia kerja. Merida ada lima prinsip yang harus ada untuk mencapai etos kerja yang Islami. Pertama, kerja, aktivitas dan amal dalam Islam adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 13. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Prinsip kedua adalah berorientasi pada pencapaian. Seorang Muslim hendaknya berorientasi pada pencapaian hasil atau hasanah di dunia dan hasanah di akhirah. Wa minhum may rabbana atina fid hasanah wa fil hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Rabb, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan pelihara kami dari siksa neraka." Al-Baqarah ayat 201. Prinsip ketiga adalah berkarakter Al-Kawil dan Al-Amin. Dua karakter utama yang harus dimiliki seorang muslim yaitu al kawil atau kuat dan Al-Amin dapat dipercaya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26. Qolat ihdahuma ya abadi sta'jir. Inna amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik, kamu ambil untuk bekerja pada diri kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Kawi merujuk kepada, reliability dapat diandalkan yang juga dapat berarti memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, dan spiritual. Sementara Al-Amin merujuk kepada integriti, yaitu jujur dan dapat memegang amanah. Yang keempat adalah kerja keras. Ciri bekerja keras adalah pantang menyerah, terus mencoba hingga berhasil. Seorang bekerja keras tidak pernah mengenal kata gagal, karena ia memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Yang terakhir adalah kerja cerdas. Cirinya adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan, terencana, dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada. Jika etos kerja dimaknai dengan semangat kerja, maka etos kerja seorang muslim bersumber dari visinya itu meraih hasanah di dunia dan hasanah di akhirah. Jika etos kerja dipahami sebagai etika kerja, sekumpulan karakter, sikap, dan mentalitas kerja, maka dalam bekerja seorang Muslim akan senantiasa menunjukkan kesungguhan. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada beberapa faktor penghambat etos kerja juga harus dijauhi agar seseorang. Sukses dalam usaha ataupun karirnya, setidaknya ada dua masalah yang sering menghambat etos kerja kita. Pertama, kesalahan paradigma berpikir terhadap tindakan. Yang kedua adalah kesalahan paradigma beribadah dengan menerapkan etos kerja yang Islami. Insya Allah, kerja kita di dunia tidak membuahkan materi semata, tapi lebih dari itu mendapatkan pahala di sisi Allah yang dapat kita tuai kelak di akhirat nanti. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Nasrullahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.